Saya duduk di Pendang. Saya sebelum ni ada masalah sakit dada di sebelah kiri. Dalam 3 hari saya pergi dapatkan rawatan di salah sebuah klinik swasta di daerah Pendang. Dia buat check up. Saya ada masalah sikit di bahagian kiri ni, disyaki apa nama? Ada masalah jantung. Lepas tu saya tak sedar hati, saya dapatkan rawatan di hospital di. Lepas tu dia pun suspek ada masalah jantung. Okay, saya pun tak nak tunggu lama. Hari ini saya datang dekat sini untuk buat full medical check up mengenai jantung saya. Sakit tu dia menyucuk-nyucuk di sebelah kiri. Malam sebelum kejadian tu saya rasa sakit. Saya masa tu saya bekerja, saya tengah bertugas. Saya rasa sakit sangat di sebelah sampai saya tak boleh tidur. Balik pagi, saya balik kerja pukul 8 pagi pun saya tak boleh tidur. Panjang saya bertugas ni dia tak ada sakit. Tapi dia bila saya duduk macam ni ah, duduk diam ni dia menyucuk-nyucuk. Tak ada, saya sendiri yang cari di Facebook memang, dan saya pun ada follow up, follow dekat Facebook dengan TikTok Dr. Rahim ni, ha, pakar jantung ni, ha, saya memang ikut perkembangan dia semasa ke semasa sebab saya ada sejarah tu adik-adik apa ya, ahli keluarga saya. Saya ambil inisiatif untuk dapatkan rawatan. Saya mula follow tak silap saya bulan 1 saya ikut Facebook ni. Memang saya niat lama dah saya nak datang sini. Oh, tapi tak berkesempatan sebab ah. Saya pergi untuk dapatkan rawatan-rawatan biasa dulu. Sebelum saya datang ke pakar ni saya takut ada kesilapan apa untuk ni kan. Posting tu dia menarik, bagi saya dia menarik, dia pengetahuan mengenai jantung tu sendiri. Saya banyak tengok Dr. Rahim punya video dengan Dr. Anwar punya video mengenai penerangan mengenai jantung, kolesterol, angina. Saya pernah tengok apa nama lagi, cara pemakanan oat tu sendiri. Saya ada daripada situ saya belajar tentang penjagaan jantung. Sampai hari ni pun saya makan apa yang admin daripada Facebook tu sendiri. Contoh macam oat, organic oat roll tu lah. Saya makan yang tu juga sampai saya mula makan. Ya, saya memang nekat nak mes ni sebab saya rasa tak ada tempat lain yang boleh. Apa orang cakap, bukan saya nak memuji tapi inisiatif untuk diri kita sendiri kita kena cari. Malah saya jumpa di sini juga. Mula-mula saya buat dia ambil tekanan darah apa semua tu. Lepas tu dia scan saya punya jantung berapa, 36 position tu. Suruh lari stress test tu. Okey, tak ada masalah. Lepas tu jumpa doktor balik. Okey, tak ada masalah. Pengalaman tu mula-mula saya berdebar juga. Saya tak pernah buat stress test apa dia. Saya tengok dalam YouTube ya, sebab tak semua orang boleh lalui stress test tu. Daripada tahap 1 nak pergi ke tahap 4 tu bukan senang. Nampak macam mudah, tapi pengalaman dia seronok lah. Sebab kita tahu kita punya, walaupun kita rasa tak larat, kita nak tahu keputusan jantung kita tu, kita buat juga. Kita mampu buat. Tak ada apa, mungkin ada sedikit masalah urat ataupun ada masalah di bahagian dada ni. Sebab doktor cakap jantung semua alhamdulillah okey. Tak ada tersumbat, tak ada apa. Ikut apa yang dibaca oleh komputer apa semua tu, tak ada apa, tak ada tersumbat, tak ada apa. Bengkak pun tak ada apa. Saya rasa mungkin saya jatuh ataupun mungkin sebab angin lah. Angin tu sendiri. Saya rasa Dr. Rahim ni kena jumpa depan-depan. Sebab bila kita jumpa depan-depan, kita boleh komunikasi secara baik. Apa yang dia sampaikan tu jelas. Kita boleh dengar sendiri apa yang dia cakap tu. Dan dia supporting lah Dr. Rahim. Saya sarankan orang di luar ni, jangan tunggu. Sebelum, sebab ahli keluarga saya, salah seorang ahli keluarga saya meninggal sebab jantung. Tak sempat nak buat medical check up. Di sinilah tempatnya. Saya syorkan di sinilah, carilah. Jangan kira wang ringgit, ada duit tak ada duit, datang dulu. Usahalah, duit tu usahalah. Datang je.